filmnya udah mau mulai katanya. Iya deh. Ih, ah, ups, maaf, padahal sengaja. Oke. Setelah kemarin petualangannya Atma untuk menyelamatkan si Meong, dan sekarang tugas kita tugas kita disuruh nyari bantal. Loh, masih ada anjing ya di sini? Ke safe-nya masih ini doang. Ya ilah, bentar guys. Muat. Ini kayaknya 1, 2. Muat. Kita muat dulu. Lah, masih ada doggy ya di muat. Oh, main lempar tangkap dulu katanya. Oke, tugas kita sekarang harus nyari. Nah. Oh ya, oke, oke. Kemarin sampai sini. Belum sampai Atmanya jatuh kemarin ya. Nah, sekarang Atma mau naik ke atas dulu nih. Sabar, Pus. Aku otw ke atas. Oh shit. Oh, gak jalan. Gue kira bakal jatuh. Hati-hati Atma, kata Raya. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Sini Pus, aku datang. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Terus tiba-tiba ada dialog Nirmala. Sang putri menoleh ke langit malam dan berpikir. Kalau ini sudah waktu untuk pergi meninggalkan dunia. Mau dengar bab terakhir ya? Bertahanlah Nirmala, kata Atma. Kata Nirmala, Atma. Kata Raya juga, Atma. Dan nah, ini gua rada bingung nih, terjadi magic di sini. Tiba-tiba Raya kayak ngeluarin tangannya gitu. Atma, kamu baik-baik saja. Kenapa, apa yang terjadi, kata Atma. Kamu jatuh tadi, kamu terluka gak? Enggak tuh, gak sakit sama sekali. Oh, kamu pikir apa sih? Lain kali berhati-hati lah bodoh. Ya adalah, kira si Atma pun memeong supaya Raya sayang tidak marah-marah. Nih, ketawa lagi. Senangnya melihat Raya tersenyum. Kau berani sekali tadi, makasih Atma. Maaf ya Raya, bikin kamu khawatir. Untunglah dia selamat. Kucing yang malang, kamu sudah aman kok sekarang. Kenapa? Nah, kira dia kasih Raya kasihan kan sama kucingnya. Ya udah, berarti tugas kita sekarang harus bikin dia punya tempat berteduh dan tidur dengan tenang. Kita harus mulai dari mana? Kamu udah beli makan kucing? Udah. Oke, sekarang kita butuh mangkok supaya dia bisa berteduh. Kita butuh papan. Nah, kita butuh dinding yang kokoh untuk rumah kucing. Terus tambahin bantal di dalamnya supaya dia bisa tidur dengan nyaman. Menurut kamu gimana? Mangkok untuk makanan kucing, papan buat berteduh, dan sebuah bantal harusnya sih gampang sih dicari. Oke, kita cari sendiri ya. Raya mau ada tugas lebih penting katanya. Nyari nama kucingnya. Ya udah deh, buat Raya sayang. Ini makanan kucingnya sayang, pegang dulu. Iya, baunya enak kan? Oke, makanan kucingnya udah gua taro. Kemarin bantalnya ada di sini ya. Nah, oke, kita dapat 1 bantal guys. Oke, bantalnya kita kasih ke Raya. Ini Raya, ada bantal. Nah, bantal tua ini masih terlihat empuk, kata Raya. Oke. Sang pusi pun kesenangan. Iya, kamu pasti bisa tidur nyenyak dengan ini. Oke, bantalnya udah. Sekarang kita cari papan sama mangkok. Mangkok sih gua nemu di depan sih, tapi dia butuh receh, guys. Tahun 90, 1500 kayak bukan receh deh.
Saudarino. Anjir, gua tahu kola badak bangsat. Mari sih. Tutup kola badak. Mana tutup kola badak, guys? Mari sih tutup kola badak Arci Cola. Ini Arci Cola gua enggak tahu sih Pepsi kah ini Arci tuh. Kola, ini kola Coca-Cola. Ini Coca-Cola seribuan. Ini anggur merah bapak tua, cap merah orang tua. Saudarino ini soda kola badak, anjir. Iya anjir kola badak, tahu enggak sih kalian kola badak, guys? Biasanya kalau makan Yamin tuh. Buset, kalian enggak ada yang tahu kola badak. Biasa makan sama bakmi, bener Johnson. Biasa kalau makan kola badak sama bakmi. Oh, ini anjingnya udah balik lagi. Udah senang dia. Loh, nak, kamu kembali. Dan kamu terlihat gembira. Siapa anak pintar? Siapa anak pintar? Siapa anak pintar? Ukok anak pintar. Good boy, Ukok. Ini apa ya? Sepeda tua ya? Ini bisa jadi ember sih. Kasih 2.500 gitu. Sebaiknya aku simpan uang ini untuk hal lain. Maaf ya, Pak Pengemis. Terlalu banyak uangnya. Oke, gua ambil papan dulu guys kalau gitu. Papan di belakang sekolah. Berarti gua harus masuk ke sekolah lagi ya? Pak Erik gak mungkin jualan ini ya. Ini ada kucing lagi. Siapa kucing lu? Mulyono, Mulyono. Atma. Oh, kenapa doang? Ini jualan perangko. Kita belum dapat cap yosan, guys. Lah ada kucing lagi. Aku tidak pernah lihatmu sebelumnya. Oke, kita kasih nama, guys. Namanya Ari Kumis Bunzo apa Fran? Namanya Ari Kumis Bunzo apa Fran, guys? Kucing putih aja. Kayak Ari Kumis cocok sih. Ari Kumis cocok sih dia sih. Bunzo, Bunzo, Bunzo namanya Jepang banget. Ari Kumis, Bang. Oke, Ari Kumis ya. Oke, terus nama Ari Kumis, guys. Polisi-polisian. Ini udah gua kasih nama belum ya? Oh belum, ini siapa guys? Goyang, Cecil, Cherry. Kenapa namanya Goyang anjing? Guys, ya ini Goyang, Cecil, apa Cherry guys? Goyang, Cecil, apa Cherry namanya deh? Goyang bang, oke Goyang. Goyang, kita kasih nama Goyang. Tukang kabel. Tukang kabel kira-kira ada yang punya permen yosan ya? Pak, Bapak punya permen yosan? Maaf Fatma, kita lagi sibuk di sini, main tempat lain aja ya. Ah, lagi sibuk memang. Yaudah, kita ke sekolah dulu. Si Erik, ini tuh cerita tuh dia suka sama cewek kita guys. Suka sama Raya. Ada Pak Satpam. Biasa ada gengnya Erik di sini nih. Ini udah belum ya kucingnya nih. Oh, Jasuke. Jagung, susu, kental manis. Oh, wah, ini geng-gengan Erik nih. Wah, jadi usir gua. Nah, papan tuh kalau enggak salah ada di sini, guys. Wah, anjir. Ada preman nangkring lagi ngerokok di sini. Boleh lewat enggak? Aku mau ngambil genteng itu bentar, itu mau pergi. Kamu pikir kamu bisa senak aja? Ini kan tempat kami. Bukan gitu bang, maksudnya bang. Oh, mau soal pinter lu ya? Bukan bang. Tapi emang kamu lebih pinter dari kami? Loh, kuis katanya. Oke, waktunya kuis. Ini dia, kuis tiga bersaudara. What the fuck? Jawab tiga pertanyaan kami dengan tepat dan kamu bisa mendapatkan yang kamu mau. Oke. Kenapa pakai kuis? Saya bisa jawab pak, presiden wanita pertama di Indonesia. Kenapa? Hah, kenapa pakai kuis katanya? Kamu bercanda ya? Kuis adalah segalanya, bodoh. Sekarang kamu udah siap belum dengan pertanyaan pertama? Hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal berapa? Lah, gampang banget. Anak SD juga bisa jawab. Gak ada yang lucu soal negara ini, bro. Sob, tidak ada yang lucu soal negara ini, sob. Ini ujian patriotisme. Oke. Saya siap jawab.
pasti tanggal 2 November ya pak. Canda, 17 Agustus ya. Wih, pinter kamu katanya. Oke, pertanyaan kedua. Oke. Nah, apa kamu cukup pintar untuk menjawab ini? Apa istilah ilmiah dari pengelupasan kulit? Wah, ini gue bahas ini kemarin. Kalau nggak salah, desquamasi ya. Kemarin tuh kalau nggak salah, sublimasi, inflamasi. Inflamasi, kenapa inflamasi? Apa desquamasi guys? Bener, desquamasi ya kemarin ya. Sop, desquamasi bukan sop. Desquamasi nggak sih sop? Kemarin tuh ada di trivia aja. Desquamasi, desquamasi bener nggak sih sop? Oke, desquamasi. Wah, wajahmu aneh sekali waktu kamu bilang itu. Untung saja aku baca koran kemarin. Koran PR. Tapi jawabanmu benar, bagus. Giliranku. Bakso di depan sekolah enak kan? Ya mana gua tahu bangsat. Pertanyaan macam apa itu kata Atma? Udah jawab aja. Iya sop, jawab aja sop. Oke deh sop. Oke, oke sop. Itu bakso kesukaanku. Tidak seenak itu, biasa saja. Oh shit. Guys, baksonya kira-kira enak gak ya di depan sekolah? Baksonya enak gak ya di depan sekolah? Tai anjir, tidak seenak itu, biasa saja. Taunya bapaknya lagi jualan bakso di sini kan anjing. Terus gue digebukin udah deh. Ya udahlah, itu bakso kesukaan gue lah. Ya udah. Masa enggak tahu sop? Enak enggak sop? Enggak, enak, biasa aja, enak, enak katanya. Enggak enak. Ya udah bilang aja bakso kesukaan gue ya walaupun gue belum makan. Enak Bang, sampai tutup terus. Ya udah. Emang iya katanya. Tunggu, emang kamu belum pernah coba? Belum, makanya aku nanya. Bodoh. Iya, kamu bodoh sekali, sob. Ada satu cara untuk mengetahuinya. Ayo kita coba. Ide bagus, sob. Ayo, sob. Yang tadi itu seru. Nanti main kuis lagi ya, sob. Oke, sob. Mereka nggak tahu ya kalau warung baksonya tutup hari ini katanya. Oke. Kita ambil. Oke. Sip. Oke. Kita udah ngambil genteng seng tua guys. Para preman tadi udah berangkat ke depan. Padahal baksonya tutup. Oke, berarti sekarang tinggal. Weh, gimana baksonya sob? Warungnya tutup gitu. Mengecewakan sekali, penipuan. Ini yang kiri kutu buku anjir liat. Rambutnya paling serem padahal. Rambut legend. Sob, ini kita tinggal beli ada S Legend tuh. Trivia sensor dulu. Oh, desquamasi kan, bener kan? Sob, kita harus beli ember sob coba. Pak, tanya kok Erik coba. Eh, kok Erik? Oh, siapa namanya ini? Bapak Erik? Jojola dari rokok nak. Iya, iya kok, iya. Kok jualan ember gak kok? Pixie Cola apa guys? Pepsi ya? Archie Cola. Sayangannya Cola. Oh iya Pepsi aja Pixie Cola. Satu-satu ember cuma di situ doang. Kita butuh mangkok guys. Mangkok tuh cuma ada di pengemis yang tadi doang. Pak, anjingnya lain kali dipegangin yang keras ya, Pak ya. Anjingku ukok akhirnya mendapatkan mainan favoritnya lagi. Kau yang carikannya ya, makasih ya Atma. Minta receh dong, Pak. Oh, mangkok ini. Aku bisa naruh makanan kucing di sini. Nah, itu punya aku. Boleh ku beli, Pak? Saya sedang mencari mangkok seperti ini. Tentu kalau kamu punya uang. Berapa, Pak, harganya, Pak? Ini, Pak. 2.500. 7 juta pun ku beli, Pak. Oh, banyak sekali buat cuah mangkok rongsok tuh. 2.500 tuh dulu mahal, guys. Buat kehitungnya buat di tahun segini ya. Aku memang pengemis, tapi transaksi itu harus adil. 500 aja udah cukup kok. Ambil aja sisanya. Bener nih, Pak. Makasih ya, Pak. 2.000 pun ku bayar, Pak. Oke, aku mendapatkan mangkok. Oke, semuanya udah beres berarti. Halo, sob. Iya, Aryo. Aryo siang saya skizo bersama Nadia. Oke. Sayang, aku sudah mendapatkannya nih. Genteng seng tua dan mangkuk. Ini buat kucing kita. Thank you Ridwan. Hadiah ulang tahunnya. Udah kemarin enggak careknya. Mangkuk yang bagus membuat segala makan jadi lebih lezat kan? Oke. Terakhir kita kasih seng tua.
kapan ya hidup percintaanku si Indah Raya dan Atma. Nah, jangan hilang gitu, gak sopan. Kalian lagi ngomong apa? Gak ada, dindingnya terlihat layak lah setidaknya. Dia gak suka ya? Emang kamu ngerti Raya? Udah gak usah dipikirin. Nah, udah beres. Bagus kan? Kenapa tuh? Dia ngomong apa tuh? Bener, ini rumah barumu. Baik-baiklah di sini, Admiral. What the f- Nama kucingnya Akainu, anjing. Akaneko. Admiral? Iya, itu nama untuknya. Menurut kamu gimana? Kuat banget. Sengoku, anjing. Iya kan? Mulai sekarang, kami adalah temanmu, Admiral. Cocok kan buat dia? Kita bisa mengunjunginya kapan saja kan? Iya, kamu benar. Oh, sekarang jam berapa ya? Aku hampir lupa kita mau nonton film. Ini dia. Ayo, Atma. Moga aja masih ada kursi yang kosong ya. Jangan khawatir, aku yakin masih ada 2 kursi kosong kok buat kita, kata Raya. Dan sampai nanti, Admiral, kata Raya. Oke, Sengoku. See you soon. Ayo, Raya, sayang. Pegangan tangan dong, biar romantis. Gitu dong, kan aku maunya pegangan tangan. Kan kita pacaran, iya gak? Emang bioskopnya udah buka ya jam segini? Pegangan tangan dulu. Nah. Calon-calon kucing arogan, anjir. Ayo, pegangan tangan. Pegangan tangan. Pegangan tangan. Ini kisah kasih di sekolah. Bang, aku gak pernah ngerasain pacaran satu sekolah mengiri, kata Nisa. Dari situ loh. Beuh. Gak apa-apa Nis, kan udah ada A.A. Chandra sekarang. Lihat saja Raya dan Atma. Beuh. Kamu jangan jauh-jauh ya Raya. Wah, gue feeling gue gak enak nih. Lewat sekolah ada si Erik kontol nih kayaknya deh. Mana nih? Pasti ada Erik nih bentar lagi nih. Si Erik suka marah sama Raya soalnya guys. Ya aku mau dulu ah. Ayo ke bioskop, ada film apa ya hari ini? Tuh. Nah, ini dia nih. Udah aku bilang, sana pergi. Nona Raya, oh Nona dipanggilnya. Halo, kata Raya. Lagi ngapain di sini? Aku sama Atma mau ke bioskop. Kalian ngalangin jalan aja. Oh iya ya, ayo kita pergi. Uji, langsung pergi, cok. Gara-gara ada Princess Raya. Gila, yang bener aja. Kok pada patuh gitu sama kamu geng motor tadi? Kamu punya cerita keren sama mereka? Enggak kok, emang sifat mereka gitu aja. Atau mungkin itu kekuatan anak cewek kali, privilege. Kekuatan anak cewek. Cewek yang berkuasa. Ah, canda aja kamu, ayo pergi sebelum kamu buat aku lebih malu. Ayo, pegangan tangan, kita bikin anak geng motor bangsat itu jealous. Kapan ya bisa panggil cewek sayang? Mungkin maksudnya Nadia. Eh, ini kenapa ada bebek, cok? Quack, quack, quack. What the fuck? Aduh, capek. Capek ngegimik terus. Akhirnya aku mengajaknya kencan, aku tidak akan mengacaukannya. Oh ini, hari ini ada film apa pak? Wah suaramu keras banget. Tentu saja, aku kan mencari nafkah dan berteriak. Oh, promosinya dulu gitu ya. Ih dapat teh botol. Teh soto teh botol bukan guys. Teh sosro. Teh soto kemasan botol. Wah, ini ada yang peramal yang di mimpi gue. Lihat komen kacau yang agung sudah membelah langit. Lah ini peramal yang waktu itu ada di mimpi. Aku mau nonton Cyborg Raptor Return. Oh ini kayak Terminator guys. Teh sosro. Iya tapi katanya mana hati juga bau. Aduh mana hati apaan ya. Iya aku benci cinta. Ih aku benci cinta cintaan. Itu kan buat orang dewasa yang membosankan. Tapi aku suka film romantis. Ayolah kamu tidak tahu kalau ada adegan ciuman di akhir filmnya mulut ke mulut loh. Jijik. Loh, kamu udah nonton? Loh,
Bukan, aku jadi kena spoiler. Anak zaman dulu ngerti spoiler juga. Mana cinta apa guys? Oh ADC, ada apa dengan cinta? Iya 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 iya. Oh ADC. Ada 1 juta rupiah kau bisa nonton Batu Akik. Ini perasaan orang yang ngomong di mimpi gue dah. Jadi ntar ngomong Joyo Boyo lagi kan, Joy Boy. Raya, ayo kita masuk. Kamu mau nonton apa Raya? Gimana kalau kita nonton? Oh iya ADC anjir, mana hati. Gimana kalau kita nonton AADC daripada nonton Terminator? Bentar Raya, aku mau beli popcorn dulu sama Fanta Strawberry. Studio 1. Katanya mereka mengganti aktor Raptor di Cyber Raptor Return. Semoga kesan Raptor aslinya masih terasa. Aku hampir tidak ada istirahat. Bereskan sampah kalian saat-saat. Iya, siapa tuh guys? Setelah kalian beres nonton film, jangan lupa buang sampahnya ya. Kasihan lah, kalau bisa bersih-bersih sendiri kenapa harus orang lain? Ini kapak darurat dikunci untuk keamanan. Oh, halo Atma. Halo. Aku senang akhirnya kamu mampir ke tempat kerjaku. Ini siapa ya? Kita terkenal juga di sini. Studio 3 bisa masuk emang guys. Gak ada kartis gak boleh masuk ya. Oh iya pak. Siap siap siap. Mana hati romantis banget loh. Ini kali ke-9 nya aku menontonnya. Aku menontonnya setiap hari sampai filmnya berhenti diputar. Gelo ayo. Di popcorn dulu deh. Segelas kecil popcorn harga 3.000 rupiah. Bahkan popcornnya lebih mahal daripada harga kartis filmnya. Anjir 3.000 duit gue cuma 2.000. Raya, kamu nonton apa sayang? Halo, halo. Jadi ada film yang menarik perhatianmu? Entahlah, peduanya terlihat membosankan. Iya. Aku suka film yang ada binatangnya. Kayaknya dua-duanya gak ada binatangnya deh. Kalau aja ada kucing di film-film ini. Iya mbak, ada film tentang kucing gak? Atau binatang? Tentang ukok gitu? Atau jawir? Jawir tiger? Binatang ya? Binatang prasejarah adalah tokoh utama malah di Cyborg Raptor Return. Ini tuh Jurassic Park apa-apa sih? Bener sih, teknisnya Raptor memang binatang. Raya Fury aja. ADC, aduh aku dicabuli. Tapi gak gitu juga sih. Dan seharusnya ada kucing yang tersorot di mana hati. Itu mah gak dihitung, kata Raya. Gini, aku cuma kerja di sini. Kalian mau beli kartis apa enggak? Iya kami udah di sini sih. Kita nonton film apa, Atma? Duh, nonton film apa guys? Nonton film Terminator Return. Mukanya jelek banget. Uko kadal bangset mukanya. Guys gimana guys? Mending nonton Cyborg Raptor Return apa mana hati yang romantis? Ada scene cipokan di akhir katanya bocil di luar. Siapa tahu bisa cipokan. Ini di bioskop Karawang Teater. AADC aja. Oke deh, boleh deh AADC. Ya itu uko kadal anjing. Mana hati aja kali ya guys ya. Yaudah deh. Siapa tahu dapat spoiler romantis. Raya kamu mau nonton Mana Hati aja gak? Pemerannya Sandi Aulia loh, cantik. Mana Hati ya, kisah cinta sepasang remaja di masa SMA. Seorang gadis bertemu dengan seorang laki-laki dan mereka jatuh cinta. Klise gak sih, kata Raya. Mau nonton Mana Hati? Aku sih pengen nonton film romantis. Tidak, terlalu klise. Iya sih. Tapi kamu kalau nonton Terminator lebih ngaco lagi. Udah. Halo Maulana. Udah. Gimana nih? Kita nonton Mana Hati aja guys. Masa sama pacar ngeliat uko kadal katanya. Yaudah deh. Yuk kita nonton film romantis dong. Kali-kali kan kita pacaran. 2 kartis jadi 4.000 ya. Duh duit gue sisa 2.000 lagi. Bentar. Wow. Mbak 2.000 tambah Whiskas 1 bisa. Bisa gak mbak? 2.000 sama Whiskas 1. Aduh. Kenapa, kata Raya? Uangnya gak cukup.
Lah, gak mungkin. Harusnya kan uang kamu cukup. Aku... kok kamu yakin sih? Oh iya, tadi kan Raya ngasih uang kita 4.000. Anjir, bener. Sebentar. Raya kan ngasih uang kita 4.000. Dibeliin makanan kucing tuh berapa ya kemarin ya? 1.500 ya? Dibeliin rokok gak sih sama kita, guys? Apa beliin rokok 1.500 ya? Apa Raya ngasih uang kita 5.000? Beliin makanan kucing 1.000, 4.000. Dibeliin rokok ya? Oh iya anjir, dibeliin rokok, bangsat. Iya anjir, kasih 5.000 kemarin ya? Wah iya, kita beli rokok buat Erik kemarin, guys. Kemarin kita beli rokok buat Erik. Aku tahu kamu, Atma. Apa kamu beli sesuatu selain makanan kucing? Iya sih. Ah, padahal aku udah ngerencanain semuanya, kata Raya. Terus gimana dong, sayang? Kamu marah sama aku. Kalian pasangan yang beruntung. Anjing, ini orang ajaib, tai. Lagi ada promosi pemutaran khusus di D3 untuk mereka dijadi bioskop. Wah, ini orang sakti, anjir. 5.000 kurang 1.000 kurang 1.500 kurang 500 buat mangkok ya? Oh iya bener anjir. By the way, ini magic lagi, guys. Gara-gara Erik nih, Erik Kondo. Jadi beli satu kartis dapat satu kartis. Jadi kamu tinggal bayar satu kartis aja. Kok bisa tiba-tiba? Wah, kedengaran bagus bukan? Lagi ada promo. Iya, bolehlah, kata Atma. Oke, kita ambil. Makasih dan selamat ya kalian berdua. Wow. Perhatian, pintu teater 3 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk Raya, kamu gak marah kan sama aku? Teater. Ayo masuk, aku gak sabar menonton film yang kamu pilih. Ayo. Ayo Raya, pegangan tangan dong. Kan kita pasangan yang beruntung. Ada, saya ada karcisnya. Ini... dua kartis, oke, selamat menikmati film. Terima kasih. Ayo sayang, kita masuk. Hihi, kata Raya. Kok kamu ketawa-ketawa gitu? Seneng banget. Iya, akhirnya kita bisa nonton film bersama. Hal pertama kita lakukan dari daftar keinginan kita. Oh, trailer udah habis. Ih, sepi banget aja di bioskopnya. Ayo Atma, kursinya di sini. Filmnya akan dimulai. Aku datang. Cute sekali. Lucu anget. Banyak sekali yang terjadi hari ini. Kamu tahu enggak, kata Raya? Tapi aku senang bisa duduk di sini dan nonton film bersama kamu sekarang. Aku juga. Dan aku punya sesuatu untuk membuat ini sempurna. Loh, kamu beli popcorn yang mahal itu? Duduknya pasti di A1 sama A2 biar bisa cipokan. Apakah Zahran pengalaman, anjir? Duduk di A1, A2 biar paling pojok, gak ada yang di atas, anjir. Bentar lu, dia bawa popcorn dari rumah, katanya, guys. Bang, kapan ya? Kapan ya aku bisa begitu? Ucap Aryo terhadap Nadia. Enggak, aku bawa dari rumah, kata Raya. Semua orang juga tahu kalau kita harus menyelundupkan snack ke bioskop. Ih, kamu nakal ya, Raya, ya? Boleh juga, pacar aku emang hebat, kata Atma. Hehehe, kata Raya. Aku boleh minta nggak? Boleh dong, nggak mungkin menikmati film kan tanpa popcorn. Apalagi tanpa pegangan tangan dan pelukan. Biasanya ditutupin pakai jaket. Siapa yang suka bawa nasi? Teman gue ada yang pernah bawa nasi padang anjing ke bioskop. Emang gak ada otak, tai. Seperti kata kamu. Emang aku pernah bilang kayak gitu ya? Maka nonton tanpa popcorn. Oh, marah. Filmnya udah mau mulai, katanya. Iya deh. Ups, maaf. Padahal sengaja. Padahal aku sengaja supaya tangannya pas masuk popcorn, aku pegang juga tangannya Raya.
Ups. Ups. Kapan ya kata Ahmad aku bisa seperti itu? Iri deh. Iya kata Raya. Aku megang tangan Raya. Harusnya pura-pura kalem. Semoga Joniku tidak ngaceng. Staf romantis X ini kami iri. Oke, okay. Baiknya pura-pura kalem seperti tidak terjadi apa-apa. Aduh, kebetulan terus. Maaf, maaf. Maaf ya, maaf Raya ya. Aduh, maaf Raya. Kamu sengaja ya, kata Raya. Iya. Duh, kok mendadak nafsu makan ya? Dede. Nama aku Cita, murid SMA yang menjalani hidup dengan sepenuhnya. Oh, Cita juga namanya. Cinta, bukan Cita. Harusnya kalau di ADC. Sampai aku bertemu dengan laki-laki ini. Kok Raya gak mau masukin tangan ke popcorn lagi? Wah, ini sih tinggal begini doang, Ria. Tinggal. Harusnya kalau udah kayak gini disuruh nyender dulu. Biasanya yang pelukan ininya dulu. Ntar tangan ceweknya begini. Iya, tai anjing. Basi anjing. Tangan ceweknya begini dulu. Udah itu ntar baru deh. Menjalar ke langit tiba-tiba mulutnya. Atma sedang ngaceng anjing. Nah, makasih ya. Aku Raga, Rangga anjing. Raya, popcornnya gak dimakan. Tapi kenapa aku tidak bisa berhenti menatapnya? Rakus juga si anjing ini gue liat. Kucing? Itu Raya, ada kucingnya. Gak bisa belok ke kanan apa badannya. Tiba-tiba tangan mendarat di titik koordinat yang sudah ditandai. Aduh. Aku tidak bisa lagi bersamamu Raga, karena aku bersamanya sekarang dia the Catman. Kenapa jadi ada Catman anjir? Kenapa jadi ada Catman bangsa di film ADC? Bagus, inilah negeri kucing ajaib. Kamu bisa makan dan tidur sesuka kamu di sini. Di film kok aneh banget kata Atma. Diem kata Raya. Kenapa jadi Catman, cok? Miaung, bos, meong. Jangan menangis, sayang. Negeri kucing ajaib akhirnya telah menemukan penjaganya. Sekarang sudah waktunya untukku kembali ke kotaku. Terima kasih, Catman. Terima kasih, meong. Selesai. Kok sesuai keinginan Raya? Wow, yang tadi itu hebat kata Raya. Terlepas dari perubahan arah cerita yang aneh, iya juga filmnya menarik. Bagian terakhir lah waktu Catman pada akhirnya memilih untuk hidup sederhana. Ya itu akhir yang bagus. Negeri kucing ajaib terdengar seperti konsep yang menarik. Coba bayangkan sebuah tempat di mana kita bisa mengelus kucing-kucing seharian. Kok kamu terlihat senang membayangkannya, Atma? Tentu saja, aku mengelus kucing di mimpiku dan rasanya menyenangkan. Oh gitu. Tapi negeri kucing ajaib itu kan cuma fiksi. Gak ada yang membayar, tidak ada guna yang ngebayangin juga. Itu ya. Kenapa Raya? Gimana kalau kita bisa pergi ke negeri kucing ajaib? Hah? Kamu seneng gak? Ya iyalah seneng lah. Tapi maksudnya gimana pergi ke negeri kucing ajaib? Coba tutup mata kamu dan jangan panik ya. Oh Raya, apakah aku mau dicipok? Mana negeri kucing ajaib? Mana negeri kucing ajaibnya Raya? Mau dong negeri kucing ajaib? Aku tutup mata deh janji. Kau Atma diganti sama Mario udah pasti minta pegang titik. Raya, tutup mata kamu. Oke, siap. Ih anjing goblok ngapain ya?
tiba-tiba tele? Negeri kucing ajaib. Ternyata beneran ada. Nah, tadi gak ada tapi baru aja aku bikin. Gimana ceritanya ke Tatma? Hey, kalian. Halo Admiral. Kok si Admiral ada di sini, Raya? Dia bisa ngomong. Loh, kok baru sadar? Weh, kucing bisa ngomong. Tunggu, Raya. Apa Admiral? Iya, aku bisa bicara. Sudahlah, kau yang memperlakukan dirimu sendiri. Tuh, siapa, bagaimana, aku? Udah, jangan panik. Oke, kau bisa ngasih tahu kalau aku nggak? Ada apa sih ini sebenarnya yang terjadi? Jadi, ini bisa dibilang kekuatan super aku lah. Semacam itu. Aku sudah punya kekuatan ini dari lama tahu. Aku takut orang-orang nggak aku aneh, bahkan sampai sekarang. Aku ingin ngasih tahu kamu, dan hari ini sepertinya adalah waktu yang tepat. Maaf ya, aku nggak pernah ngasih tahu kamu. Aku mengerti kalau kau marah atau takut sama aku. Eh, nggak apa-apa, Raya. Semua ini sangat menakjubkan kok, keren. Ya, inilah kekuatan super aku, kata Raya. Aku senang kamu ngasih tahu aku semua ini. Meskipun, jujur aku masih kaget sih. Aku masih mencoba mengerti soal kekuatan kamu ini gimana sih sebenarnya. Kamu pengen tahu tentang apa, kata Raya. Kekuatannya Raya ini apa sebenarnya? Kekuatan kamu punya efek samping nggak? Nggak ada sih, katanya. Tapi kekuatan aku emang ada batasnya. Aku bisa jadi terus melemah sampai pingsan karena kelelahan kalau aku memakai terlalu sering. Jadi aku biasa hati-hati saat menggunakannya. Oke. Jadi kekuatannya ini dia bisa menciptakan sesuatu lah. Iya, aku bisa melakukan banyak hal. Kayak naruh uang di kantong seseorang atau membuat orang mengambang. Oh, jadi ini semua gara-gara kamu. Iya, kata Raya sambil tersenyum. Dan sekarang aku menciptakan negeri kucing ajaib seperti di film. Tapi, kok bisa kamu punya kekuatan ini? Gimana ceritanya? Aku gak tahu. Sayangnya aku gak bisa jawab semua pertanyaan kamu. Nih orang tipenya kepoan ya. Ya, kita ada negeri kucing ajaib. Ya udah kita nikmati aja. Kamu masih ada makanan kucing sisa kan? Ayo kita kasih mereka makan. Dan yang paling penting, kita elus mereka semua.